seperti ini bentuknya. Nah, ini ada celahnya ya. Nah, ini sebagai pemanis nih bautnya. Oh ya pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa channel Tour Garden Bandung, berjumpa kembali bersama saya di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah ya pemirsa, hari ini rencananya saya mau pasang nomor rumah ya, papan untuk nomor rumah di depan rumah ya. Jadi selama ini rumah saya itu belum ada nomor rumahnya di depan. Jadi kalau ada orang datang ke rumah itu pada bingung di mana nih nomornya, nggak ada. Padahal udah dikasih ancer-ancer, udah dikasih petunjuk, tapi tetap aja begitu udah sampai di depan rumah celingak-celinguk, dikiranya salah ke rumah orang lain. Nah, daripada menyusahkan orang lain, ini saya beli nomor rumah ya, biar gampang ketika orang nyari rumah saya. Nah, ini nomornya ya, udah jadi. Ini pre-order ya, kita coba lihat seperti apa bentuknya. Ini bautnya ya, Maya. Bautnya skrup. Kita taruh dulu. Ada 4 ya skrupnya. Nah, seperti ini pemirsa. Ini nama kompleknya Mauza. Ini nomor rumah nomor 1 ini. Nah, ini tour garden untuk petunjuk ya, biar mudah dicari. Nah, ini dari akrilik pemirsa, warnanya putih ya. Ini udah ada cara pemasangannya ini. Sini ukurannya 30x15 cm. Nah, yang ini nanti dipasang di sini pemirsa. Nah, ada 4 juga ini. Ini sini juga. Nah, berhubung saya nggak punya itu mesin bor, jadi saya ngundang tukang pemirsa nanti. Tukangnya itu belum datang. Jadi kita lihat aja dulu sebelum dipasang ya. Ya, alhamdulillah bagus ya. Nah, ini mau dipasang. Terus, oke. Ini pakai ininya ya? Itu mah di luar kayaknya yang bulat-bulat. Variasi ini? Ya. Ngencengin dulu papannya kali ya.
Nah, alhamdulillah pemirsa, papan nomor rumahnya sudah dipasang ya. Seperti ini bentuknya. Nah, ini ada celahnya ya. Nah, ini sebagai pemanis nih bautnya. Oh ya pemirsa, tadi pagi saya bersih-bersih di area depan rumah ya, sambil cari rumput untuk pupuk. Yuk kita lihat di sini. Nah, ini ada siapa aja nih anak-anaknya? Lagi pada ngapain ini? Nah, ini pemirsa, kebun mini. Ini tadi itu banyak banget rumput-rumputnya. Saya cabutin. Saya simpan di sana. Dapat seplastik. Lumayan nanti bisa buat pupuknya. Ini tadi juga saya tanemin cabai yang masih kecil-kecil tuh. Nah, ini cabainya masya Allah ya pemirsa. Ya. Tuh. Ini organik tanpa pupuk. Sintetis kimia apapun ya. Tuh sama seperti di depan rumah saya ya, yang di sana. Oh, ini juga nih. Udah pada merah-merah, belum dipetikin karena stok di kulkas itu masih banyak pemirsa. Tuh kadang saya kasihin ke tetangga, ini saya suruh metik sendiri. Baiklah pemirsa, demikian dulu video untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.